Halo guys, di video ini gue akan mereview kembali tentang video pertama kami perjalanan menuju ke Pulau Saronde. Dan perkenalkan teman-teman gue, ada si Adrian dan si Frankie. Di channel ini kami akan membahas tentang info-info menarik seputar Gorontalo. Dan di perjalanan gue akan menceritakan suasananya. Dan kebetulan pada saat itu gue gak sempat video perjalanan kami karena perjalanannya sangat ekstrim guys. Oke, sebelum itu gue perkenalkan dulu, Saronde adalah salah satu tempat wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi objek wisata nomor satu yang berada di Gorontalo yang berskala internasional. Suasana kami berada di Pulau Saronde itu sendiri, gimana sih keindahan Saronde dan apa sih istimewanya? Dan tentunya video ini didukung oleh teman-teman kami, 3RG, 3 Rangkap Genius, ada si Frankie Eslamato dan Adrian Ismail, dan saya sendiri, Roni Mustafa. Langsung aja ke videonya, check it out. What's up guys? Hari ini video pertama kami. Kami sekarang berada di Pulau Saronde. Di video kali ini kami akan memperlihatkan kepada kalian semua, tentunya di Gorontalo Utara atau di Provinsi Gorontalo itu terdapat satu Pulau Saronde, dan kami akan memperlihatkan kepada kalian semua. Dan sekarang ini kami berada di dermaga di Pulau Saronde, dan saat ini kami akan memperkenalkan keindahan Pulau Saronde.
jika video ini bermanfaat, jangan lewatkan, tolong tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini. Dan jika bermanfaat untuk kalian semua, tolong bagikan video ini.